gengs, apa kabar kalian? By the way, ini adalah tanaman yang saya tanam di video DIY sebelumnya. Kondisi tanaman ini masih sehat sampai saat ini. Dan video kali ini saya akan melakukan sedikit makeover di area belakang dapur. Di area belakang dapur ini saya hanya menaruh tanaman-tanaman dedaunan warna hijau. Dinding seluruhnya berwarna putih dan ada beberapa sentuhan warna hitam. Makeover saat ini saya terinspirasi dari beberapa gambar yang saya ambil di Instagram dan saya memutuskan untuk membuat fake white subwheel tiles karena menurut penilaian pribadi saya kombinasi antara white subwheel tiles dan tanaman hijau sangat enak dipandang dari dapur saya. Hal pertama yang saya akan lakukan tentunya membersihkan dinding putih ini dari bekas-bekas akar tanaman sirih gading. Setelah membersihkan tembok, kemudian saya mengambil contoh ukuran di wallpaper dapur, kemudian menggambarnya kembali di tembok belakang dapur. Missing someone.
sama. Dekorasi belakang dapur yang kedua, saya akan DIY botol bekas. Ini adalah botol-botol bekas jus anggur yang tanpa alkohol dan inspirasinya saya dapat dari Pinterest. Pertama, saya akan membersihkan botol-botol ini dari label. Saya menggunakan air hangat dicampur dengan sedikit deterjen dan merendam botol sekitar 30-60 menit. Kemudian saya akan mengecat botol-botol ini dengan kombinasi warna-warna hitam, hijau, dan sedikit sentuhan gold.
Kemudian saya mengganti masing-masing pasangan tali sehingga nantinya akan membentuk tanda silang. Missing someone.